Di sini bang, depan. Mana semua botol-botol ni, pelampung ni tak boleh ambil pantai lah. Berarti bubuhkan jadi macam kucing. Jadi tulis nama kucing Toki. Kita orang. Lala, Sui, Comel. Comel ada sini. Ni Tok Wang buat ni. Keping sari. Dulu. Ni lama dah ni. Keping sari. Ni gambar botol ni baik-baik pecah botol bang. Ni tengok. Buat ni pokok bunga, ni pokok anggur dari Brazil. Ni anak dia, pokok anggur dari Brazil ni. Macam mana pergi tanam? Dia Brazil, kelemat dia, kelemat cuaca dia macam kita juga. Dia okay, boleh. Mana dia punya ni? Dia punya apa? Buah. Tak, dia punya akar apa kau lah. Dia kena macam tanah dia kena ikut peraturan dia. Campuran dia. 20% ni 20%. Anak pokok ni mana? Beli nursery. Beli lama beli dia. Dia hampir 5 tahun lah. Pokok apa nama? Anggur. Brazilian grade 3. Dah terbuat? Dah keluar? Dah. Dia buah sama. Dua kali setahun. Bulan 5 ni dengan bulan 10. Baru habis buah. Tok Q dah pernah makan lah buah ni? Oh dah. Mana elok? Malah orang mari lah. Orang mari saya beri lah makan. Dulu orang tak berani nak makan. Dia takut nak dia kata. Banyak. Buah. Banyak. Ni gini. Gini. Buah dia banyak. Kadang-kadang orang tak percaya. Ni pokok anggur ni anak dia. Ni buah dia. Anggur Brazil. Anggur dari Brazil. Brazil dia. Tri. Ni anggur. Jangan mandi orang air terjun mah. Cakap lemah. Mah dia jaga betul-betul. Malang ni anak dia duduk mana? Dari Salam. Salam ni. Dah ni tidur. Tidur di Kelantan. Dari Kelantan lah. Pusing macam ni. Hui. Macam Allah. Yalah ada cuti sekolah. Yalah. Lain kali kalau nak tidur sini. Pok pun ada banglo. Kat mana? Ni dua biji. Ni banglo. Tuan. Aku beli sewa orang. Ini pun buat daripada botol juga. Yalah saya buat dengan ini botol-botol. Kutip. Ini kutip dekat pantai. Tirang dari laut lah. Kutip dekat pantai ni. Pantai sini lah. Di pantai lah. Salam dulu salam lah. Ni anak pak duduk di Nila. Nila. Seorang Nila, seorang di Sepang. Pak 9 anak. 24 cucu. Masya Allah. Pak 78 dah. Tapi alhamdulillah lagi tuan beliau. Masih sihat lagi lah. Semua hak Allah mereka. Alhamdulillah. Ini menara Petronas KL. Dah tak ada dah. Menara Petronas. Tak ada lah. Tu Toki bawa mai sini. Dia bawa mai sini. Terharu. Saya beli. Ini kasu dari laut lah. Ni. Kasu ni dari laut Toki ambil. Mana kasu ni? Saya ambil, saya tebuk, saya buat apa ni, tempat bunga lah. Bunga ni, anak saya mengajar di Cameron Highland. Jadi, saya pergi, saya beli dia lah. Kasut-kasut ni daripada mana? Negara mana? Biasa, hanyut. Dia, seluruh dunia. Jepun. Jepun semua. Semua. Jepun, France, Italy. Kalau bocor ni seluruh dunia. Mana? Mana? Apa lagi kat bawah ni boleh tengok? Apa lagi kat bawah ni? Ya? Toki pegang keluduk dengan lebah. Saya jual madu lah. Itu dia keluduk. Keluduk. Belah sana keluduk. Sebelah keluduk sajalah saya. Ini rumah Toki? Ini rumah saya. Rumah ayah lah. Rumah Toki di Marang. Bila saya berhenti askar, saya duduk Marang lama. 35 tahun. Saya kerja di hotel. Naiklah. Naik dengan kasut. Mari lah sini. Jangan buang kasut. Main. Ada botol yang jumpa. Ni ada surat ah. Ada surat. Ni dalam botol ada surat. Ni botol dia kan. Ni botol dia. Ni tu botol dia. Dia ada surat lah. Ada dua ini dari China. Dia simpan surat. Tu surat dia. Lepas tu apa terjemahannya? Dia mengikut TV3 lah. TV3 yang baca dia suruh
dia baca. Ha. Dia kata siapa jumpa botol ni, dia minta tolong berdoa supaya keluarga dia hidup dan berkasih sayang. Mungkin keluarga dia tak baiklah. Mungkinlah, wallah alam lah. Tapi bau di Cina Rapinet mari. Saya suruh baca pun sama dia. Ha. Ha, dia cakap gitu je. Ini dari Hawaii. Ini dari Hawaii. Macam mana boleh tahu? Ah, itu. Dalam ramai bila pak cakap, orang-orang angguk, orang tak tahu. Sebab surat ni dah hancur dah. Ha, surat dah hancur. Tapi macam mana pak tahu? Dia tinggal sikit saja. Jenna Aloha. Oh. Ha, itu yang mahal tu. Jenna, penulis dia, Aloha. Aloha, Mr. Hawaii. Ini bukti kata daripada Hawaii. Ha, itu aja tinggal. Yang lain hancur. Sebab dia lama duduk dalam laut lah. Dah buka. Ha, nanti tahu si buka kipas. Hawaii tu. Ni. Hawaii tu tengah-tengah pulau tu. Pulau dia. Hotel. Memang hanyut kan. Ha. Masya Allah. Kawan buka kipas. Ha. Ni semua ni. Kolej ni. Macam kawan kerja hotel lah. Jadi kawan kerja hotel orang bagi ni lah. Ha. Dan macam 35 tahun kerja hotel. Ha. Jadi kolej-kolej ni orang yang beri lah. Jadi kebanyakan kolej ni dari Holland. Seluruh dunia, seluruh yang mana pelanggan kita datang. Itu tawang lah ni. Masa muda, tahun 45 tahun saya masa ni. Saya pemandu pelancong lah. Mana lama? Ni, anak dia tak ada lagi. Tak ada lagi. Tawang dah kerja. Ini wangi yang ni, botol-botol air wangi. Cuba masuk. Botol-botol air wangi. Ada air laut. Tapi yang tawang nak cerita, duk. Saya ambil kaca ni di Pulau Redang tahun 99 dulu. Masa saya bawa orang pergi menyelang lah. Bila saya rehat, saya kutip kaca ni. Beribu-ribu. Masa tu orang ketawa saya. Orang kata lah, pakcik, kamu nak buat apalah kaca ni? Dia kata. Saya kata, kamu tahu urusan Allah. Allah suruh aku kutip mesti ada sebab. Sebab dia, bila saya kumpul lama, tahun 99, tahun 2019 baru dapat idea. Kaca dicantum jadi gambar botol. Sebab pok minat botol. Ha, jadi ni pok beli silikon, gambar. Yang buat akuarium. Jadi pok cantum. Dia boleh hampir 30 keping. Masya-Allah. Itu tahun 2019 lah. 2020 ni. Oh, ini 2020 buat di botol. Buat di botol. Tapi botol ni paling istimewa sekali. Sebab seluruh orang Islam di dunia bila dia tengok botol ni dia rasa teruja. Sebab mai sini, dah ambil gambar dia. Nampak. Dah. Ni. Tepi tengah. Alif lam lam ha. Masya-Allah. Ini. Alif. Lam. Allah. Mana idea tu Tuhan beri. Sana sudah dah. Kamu botol begini cantik. Kalau kamu selitkan nama Allah kan baik. Lalu buat pun. Ia tak ia juga. Cari ni. Kaca ni. Kaca ni kita tak potong. Yang asli. Kena cari tu. Dapat elok. Satu pun tak potong. Jadi bila kubur ini, lebih-lebih cari yang ini. Lepas tu cari yang ini. Cari yang ini. Ini pelapung zaman dulu. Ini pelapung. Pelapung buka lah. Dulu mana ada plastik. Ni pelapung betul lah. Ni zaman sekarang. Ni zaman kamu. Ni plastik. Ni dulu semua kaca. Ni pun hanyut juga. Semua dari laut ni. Semua dari laut. Semua dari laut. Dia kuat. Dia tunggu kaca dulu. Sekarang tak ada dah. Ini ya. Ini tawang buat ni semata-mata nak khabar anak cucu tawang. Jangan buang sampah. Itu dia. Jadi kita tak ada niat pun nak tunjuk orang ni. Tapi bila TV3 mari, siar, baru orang datang tiap-tiap hari. Bukti dia, ya. Buku ni, buku yang kebat ni, anak dia. Yang apa? Yang kebat dia. Tulis lama. Tanyalah dia, buku pelawak. Ada anak anda pun kena tulis lah. Untuk kenangan apa lah. Mari kita tulis. Ni orang Kedah ni. Mana orang Kedah ni? Tadi. Ni lah, sini.
Ya, dia. Eh, mana? Pulau Pinang. Pulau Penai, Pulau Pinang. Haa, ah, sama Penai, Pulau Pinang. Om. Kita tulis, ha. Hari ni 29, eh? 29. Cucu, jangan lupa bismillah. Ha? Tiap-tiap hari mesti ada mulut bismillah. Ha, jangan lupa. Kau tidak kena rugi hidup atas dunia. Ni, kakak, ha? Bila nak masuk tandas bismillah supaya syaitan dan jin tak boleh tengok aurat kita. Kalau kita tak bismillah, dia nampak aurat kita. Ha, itu dia. Nak makan bismillah, nak masuk tandas bismillah. Jangan dalam tandas, dalam tandas tak ada bismillah dah. Nak masuk, nak masuk. Masuk tanda mesti kaki kiri. Keluar kaki kan. Ha. Gitu ke rumah. Bila nak masuk rumah, ha, nak masuk rumah, ha, bagi salam dulu. Baru masuk rumah. Ha. Gitu. Ha, tokek tawang khabar ni supaya kau jadi satu amalah. Ha. Lama-lama jadi biasalah. Ha. Jadi bulan puasa ada badan makanan kenyang-kenyang, bismillah pun lupa. Ah, ha, jawab apa dah? Dia jawab apa? Empat. Oh, jam empat ya? Satu. Dah satu. Oh, lama kakak. 15 tahun. Ha, tengok. Kakak kena ingatlah betul-betul. Ni yang suluh. Ha, suluh. Alhamdulillah. Ha, ha, jaga ayah hang, mak hang tu. Ha. Betul. Ni, kakak-kakak pun kalau kamu duduk jauh-jauh, sekurang-kurang seminggu sekali telefon mama, ha, tanya apa khabar. Ha. Tawang ni tengok aku buat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, sesibuk mana hidup di dunia ini, solat perdu 5 waktu jangan ditinggalkan. Ha. Tawang buat tu. Lepas tu atas tu tawang bubuh, ha, demi masa ni, ha, surah Al-As. Ha. Ha, jadi dia cerita tu, ha, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat, ha, nasihat menasihati dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Ha. Jadi pok buat ini cuma nak beritahu gitu lah kan. Ha, orang nak terima dengan hadap terima tak apa. Tapi dia pok dah sampai dah. Kalau apa, ha, mama, ha, beli barang mainan apa, jangan buang. Ha, cipak. Dengar tu. Ha. Ini kadang 2 hari aja. Saya ada cabu. Ha. 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 Tawang ada Facebook Tawang. Oh, ada. Ha, rumah botol ayahku. Ha, Facebook Tawang. Rumah botol ayahku. Kalau hang latihan baik, hang baca yang saya berdakwah, ha. Saya berdakwah tiap-tiap minggu saya update, ha. Ha. Sebab pada pok, Allah kata buatlah yang baik apa pun aku beri pada, ha. Tanya bak-bak ni Facebook, ha. Tak orang punya Facebook. Rumah botol ayah. Rumah botol ayahku. Itu gambar tu orang beri. Kalau gambar ni siapa yang buat ni? Yusuf Madi. Dia pernah benam pertandingan seluruh dunia budak duduk atas pada kurban. Oh tu. Ah, ya. Ha, dia ni teror budak ni. Yusuf Madi. Dia yang memang haji ni. Ha, dia jadi kaya kerana gambar tu lah. Gambar budak lelaki duduk atas kebal. Ha, kebal. Ha. Oh, dia datang. Dari kebal tu kakak dia nak kahwin dia sembelih. Yeah. Oh, dahsyat, oh. Orang jagalah. Yeah, lah. Ha, tapi tak tahu lah orang. Yeah. Okey dia kata, ha, hang dodi apa? Ha, kita pun dia, ha. Ha. Ni semua wangi ni apa ubat-ubat? Itu minyak tak, itu anu minyak wangi ah. Bukan. Ini kain dari Jepun. Noh. Kain. Sebab tak muak dah, tak muak cepat. Ha, ni kain ni semua dari Jepun. Ni sawah ambil dia lauk dah. Ha. Ah, dari Jepun. Hanyut jauh noh. Ah, yang hanyut ah. Yang hanyut. Ah, ini ni ayah pak ni. Dia meninggal 111. Umur dia. Ha. Ah. Sebenarnya ini nombor 2. Nombor 1 nak khabar ni lah. Berdoalah untuk kedua ibu bapa demi pengorbanannya membesarkan kita. Allah. Itulah kan. Ah, tengok, tak buat.
Ah, nak tua kamu. Ah, ini. Ah, ini anak Pak Labi dia cikgu. Tak ni, kawan dia, kawan Hak Mari. Dia Kedah. Ah, dia masih cikgu, dia tahu ayah dia gila kopi mak. Dia buat gambar anak-anak kawan-kawan dia kopi mak. Dia atas kepak. Ah, ni Tok Wambak ni. Macam budak universiti nak mari bawah ni. Ni pokok bahar. Bahar ni dia dari laut, dalam laut. Dia anyuk ke darat, Pak ambil. Lepas tu ni kaca-kaca pecah yang Pak ambil reda. Pak buat baku. Dia ni seolah-olah pokok dah mati. Kenapa pokok mati? Sebab because of your hand. Nature will be suffer. Jadi dengan kecuaian tangan kita, alam semula jadi musnah. Jadi makna Toki, Tok Wan ambil berat sangat tentang alam sekitar. Jangan kita buang sampah mata-rata. Kadang-kadang anda tahu tak? Di waterfall, pernah Pak jumpa pamper dalam air waterfall. Allah. Tak malu ke kita korang lah? Sedangkan air tu orang nak minum. Hamba Allah sedang mandi. Ini kita senang wenang je. Aku baling gitu. Sedangkan tong sampah ada lah. Itu duit-duit tu. Duit. Letak-letakkan duit, shilling. Haa. Duit sini, Pak. Pak, letaklah. Jumpa juga. Pak, pagi kan. Botol ni dari laut. Tapi duit shilling, Pak, banyak lah. Duit tak guna dah. Jadi, Pak ada idea lah. Lepas buat dengan kaca. Pak pun boleh ni duit shilling. Tahun 2023 ni, share. Cipu yang banyak tu. Nak dekat lah. Oh, sipu. Jadi Ellie ni ada benda berubah. Tengok Toki buat lah. Ni anak-anak Toki lah hantar ni. Ni, yang ada buk ni. Dia hantar lah. Tiap-tiap hari jadi Tok Wan, dia hantar botol. Anak-anak tu yang hantar botol besar. Ni botol yang mula-mula hari pertama Tok Wan nak cari botol. Ni? Tok Wan jumpa botol dekat pantai. Ni botol nombor satu. Botol yang pertama. Kenangan tahun berapa? 20 tahun lah, hampir 20 tahun lah. Ni kalau orang tengok, orang kata plastik. Semua dia hancur. Tapi kaca. Tapi yang nak cerita tu air tu. Berapa tahun dah tak kering-kering. Sebab Allah tak beri kering. Itu yang kita. Jangan takut mati. Mati hidup Allah yang punya. Jangan takut korang. Bila kita takut korang tu tak betul dah. Sebab tu kalau anak ni. Anak-anak dia bang langgar. Saya tak marah. Sebab hari ni dah tertulis dah di luar mampu. Botol ni akan disepak oleh cucu-cucu aku. Hari kita pula marah. Bila kita marah, seolah-olah kita marah pada Tuhan. Ni air ni dah 10 tahun dah ni lah. Tak ada mustahil bagi Allah. Kau payah kau, maka jadilah. Tak kering-kering ya? Kita kena faham benda tu. Kalau hang faham benda tu, hang hidup happy ya? Atas dunia ni. Hang tak berasa kecil hati, tak berasa kecewa. Sebab Allah yang buat segala-galanya nak uji kita. Yang hang perlu tahu, kenapa Allah jadikan kita. Kalau Allah tak, kalau kamu tak tahu tu, kamu sembahyang pun mana? Allah jadikan jin dan manusia semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Itu dia pokok yang pertama. Jadi jangan kata, oh tak apalah aku sibuk hari ni tak boleh nak sembahyang. Jangan. Sembahyang tu wajib. Hang sibuk tak sibuk, hang kena buat hak lima tu. Yang kalau hak sunat tu, kalau rajin buatlah, tapi baik buat. Besok hang menyesal. Pokok tu cuma apa dah Toki cakap. Kalau Tok Wang cakap dia berpeluh air dia, hang tak faham, aku kecewa. Dia budak-budak lagi. Cepat ni Tok Wang tulis tu. Dia duduklah dengan bismillah. Tok Wang tulis semua aku buat ni. Nak beritahu apa. Hidup ni sekejap je, tengok 78 dah. Anytime waiting for hotel Batu Dua. Kamu tunggu owner dia kata. Masuk. Ini semua hanyut. Ini hanyut juga. Tak, ini yang masih port kerja hotel lah. Masih kerja port hotel, ini yang hanyut. Ini hanyut. Oh, yang botol hanyut. Yang gelas macam ni hotel. Ini orang beli.
Macam pok kerja di hotel ni, dia macam dia pok lepas pergi askar 45 tahun. Hari pok jadi pemandu pelancong. Jadi bila pok balik kerja, orang tanyalah, "Hai Pakcik Ali, apa kegemaran kamu?" "Pok khabarlah kegemaran saya kumpul kopi mak." Hari dia hantar, dia ada holland.